Tapi sebenarnya gue curiga sama pompa oli nih teman-teman. You can see. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Milea. Kali ini gue mau sedikit muter-muter ya, sekalian ngetes lagi. Ini sekarang gue udah ganti knalpot. Sekarang gue pakai knalpot Yepang lagi, knalpot standar racingnya yang NXL itu gue lepas karena nahan banget teman-teman ya. Ya kita lihat lah nanti ini. Pakai beneran nahan apa beneran nahan di knalpot atau dari settingan nih teman-teman. Karena kita langsung coba aja riding. Ini arm belakang gua emang arm adanya di belakang ya. Arm gua itu goyang teman-teman, bosnya. Bosingnya itu goyang sebelah kiri ya. Jadi untuk rantai itu kencang kendor gitu. Gua mau ganti tapi masih belum ada moodnya ya teman-teman. Aman untuk dibawa jalan ya, aman-aman aja menurut gua selagi kita tahu kondisi si motornya ya teman-teman. Balik lagi karena gua udah tahu ini motor swing armnya goyang. Jadi janganlah miring-miring, janganlah cornering, nyari penyakit itu namanya. Kita muter ke BSD ya, seperti biasa. Wah. Emang bener knalpotnya nahan teman-teman. Ini pakai Yepang enak bener, udah sesuai sama spek motor gua teman-teman ya. Kalau pakai Yepang di bawahnya itu emang agak berat teman-teman. Beda sama pakai knalpot stainless kemarin. Knalpot stainless kemarin untuk bawahnya enteng banget. Responsifnya lumayan meningkat lah. Tapi untuk di atasnya nahan yang stainless. Mari kita buktikan pakai Yepang ini ya teman-teman ya. Ini ada plastik di sini. Kalau mau tahu isinya apa, ini adalah suntikan teman-teman. Suntikan gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini tembak oli samping. Gue mau ngambil ini dulu ah, ke ATM dulu. A few moments later. Oke, sebelum kita lanjutkan perjalanan, mari kita suntikan oli sampingnya dulu, teman-teman. Ini dia senjatanya. Ini tuh 20 mili, tapi kalau sampai full segini kayaknya sekitar 25 mili lah. Gua mau tuang dua kali full aja deh. Gua nggak tahu sebenarnya ya takaran untuk oli sampingnya seberapa.
Jadi ini sesotoinya gua aja nih teman-teman. Gua masukin sekitar ya 50 mili lah, 50 mili oli samping langsung ke tangki. Semoga nggak ngejim. Seher baru soalnya. Oke. Jadi kalau masih ngejim, salah di mana ya? Settingan karburator kali ya. Karena ini udah disuntik vitamin. Oke. Duh, panas bener lagi. Pakai sarung tangan dulu. Sarung tangan gue udah keren banget ini. Ini sarung tangan udah ada berapa tahun ya? Udah lama banget. Jempolnya robek. Kena kuku gua itu. Kuku gua panjang soalnya. Aduh, panas banget tuh. Sip. Oh, aduk dikit dulu. Sat. Wah, ada mobil. Gua enggak lihat. Oke guys, lanjut lagi. Sudah ketemu jalan favorit. Gigi 3 sekarang. Anjir, nge-gym cu. Aduh, capek dah gua. Kenapa nge-gym lagi sih? Wah, parah. Apa iya oli samping gua masih kurang? Seratus berapa tadi di speedo ya? 110-an lah. Begitu lepas gas malah mati asem. Ya, penyakitnya datang lagi, men. Tapi sebenarnya gua curiga sama pompa oli nih, teman-teman. Gue curiga pompa oli gue tuh macet gitu loh, olinya nggak keluar. Karena ini motor gue kok nggak ada asapnya gitu, tipis banget. Padahal ya tadi tuh gue udah tambahin lagi oli samping masuk ke tangki. Gue tambahin sekitar 3 suntikan lagi teman-teman. Berarti bisa dibilang 70 mili lah. Waduh, seher baru ini langsung hancur deh. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang ini si Melia lagi gua bongkar. Dan kecurigaan gua tentang oli samping yang gak turun itu ternyata benar teman-teman. Jadi ini nih, kalau gua zoom, ini kalian udah bisa lihat kan, ini ada nih selang oli samping yang dari pompa olinya. Sebentar gua deketin biar makin jelas ya. Dan ini gua terangin lagi dikit. Oke. Ya. Jadi kemarin-kemarin tuh gue curiga asap motor si Melia ini nggak ada teman-teman. Lebih banyak kenal asap knalpot 4 tak yang klepnya bocor gitu loh. Jadi tadi gue udah nyalahin
dan benar nggak ada satu tetes pun yang keluar dari ini selang, teman-teman. Jadi coba langsung aja nih gue tes, gue nyalain, kalian bisa lihat sendiri. Oke, langsung gue nyalain. Lihat, ini udah jalan berapa detik dan gak ada satu tetes pun yang keluar. Dan kalau dilihat asapnya, asapnya tipis. Dan ini pun karena waktu terakhir kali gue pakai itu gue campurin oli samping ke tangki, teman-teman. Lihat kan? Dan gue nggak nyangka aja sih. Lihat, ini nggak ada satu tetes pun yang keluar. Udah segini lamanya. Jadi saat sekarang gue mau cek total. Cek total saluran oli samping gua. Nanti kita akan lihat kendalanya atau trouble-nya itu di mana, masalahnya apa di pompa olinya atau di tangkinya atau di selangnya. Jadi langsung aja gua mau bongkar dulu. A few moments later. Oke, teman-teman, ini si Melea udah gua bongkar. Gua udah bongkar cover pompa oli, terus gue udah bongkar body, dan gue baru aja ini ya, gue baru aja ngecek ininya nih, teman-teman, pompa olinya. Dan sekarang kita lihat gimana dia bekerja. Teman-teman bisa lihat ini nggak muter, dia harusnya naik turun kerjanya. Yang dalam ini nih dia harusnya naik turun, sedangkan ini diem aja, teman-teman. Waduh, gue curiga sama gearnya nih, sama gear pompa olinya nih, gear yang plastiknya di dalam sini, kopling, atau kemungkinan buruknya apa ya. Gue sih belum pernah sih ngalamin kerusakan kayak gini nih, pompa oli gak muter. Tapi kemungkinan besar sih dari gearnya, dia gearnya nggak nyangkut gitu loh. Jadi sekarang gue mau bongkar, koplingnya dulu apa bongkar ini dulu ya. Tapi dia nggak muter, dia muter kan karena diputer sama gear plastik itu. Oke deh, gue mau bongkar kopling dulu. Sekalian gue cek kondisi kampas-kampas koplingnya. Wow, baru kali ini gue. Dan gue baru saat gue nggak tahu ini mulai nggak berfungsi itu dari kapan gitu. Karena nggak berasa gitu. Pantesan gue lihat asap si Mila ini tipis banget gitu. Padahal kayaknya oli samping udah boros gitu. Kok digas kenceng kok asapnya segitu-segitu aja, nggak nambah tebel gitu. Dan ternyata ininya nggak muter pompa olinya, dia nggak mompa dan nggak keluar dari sini. Ya ampun. Oke lah, gue mulai mau bongkar nih. Udah sore juga, nanti keburu malam. Oke, teman-teman, ini bak koplingnya udah terbuka dan langsung aja gue mau tes. Ini bener nggak nih gearnya nggak muter? Ini langsung gue nyalahin aja tanpa bak kopling, tapi nggak yang lama-lama ya. Kita mau tahu aja nih. You can see rodanya nggak muter, cuy. Gear atasnya nggak muter. Wadaw. Oke, cukup. Kita udah tahu penyakitnya. Si roda apa gearnya ini nggak saling nyangkut ya. Gue nggak tahu yang mana yang harus diganti, gear ininya yang rusak, ininya apa ininya. Tapi gue kayaknya punya deh yang lama, bekas yang lama, karena ini udah bekas gantian. Jadi gue mau coba pakai yang lama lagi nih. Oke, penyakitnya udah ketahuan nih, lega juga gue. Oke, teman-teman, ini sekarang
Yang gue pegang ini adalah gear pompa oli gue yang lama. Dan ini yang baru aja dicopot. Nah, kalian bisa lihat ini bagian sini udah habis ya. Lihat nih. Bisa kelihatan enggak? Ini bagian sini ini dua gear ini udah habis, sedangkan ini masih lumayan, masih tinggi. Ini masih tinggi banget. Cuma di sini ada kegerus dikit. Dan di sini dilanjut lagi. Emang sih ini agak masih kurang bagus juga ya kondisinya, tapi dibanding dengan ini kan cuma satu mata nih yang habis, tapi yang sininya masih bagus, yang keduanya sini masih bagus. Tapi kalau yang ini satu duanya ini dratnya ini udah, ya kita bilang aja drat ya, drat ini udah habis gitu kemakan. Dan langsung aja gue mau pasang yang ini lagi, kita lihat apakah oli samping gue berfungsi dengan normal lagi. Oke, okay? A few moments later. Oke, okay, teman-teman, ini sekarang gear pompolinya udah gue ganti, udah dipasang juga. Sengaja ini gue nggak dipasang karena gue mau pastiin pompa oli gue udah kembali normal apa enggak gitu ya. Dan di sebelahnya ini kita bisa lihat nanti akan keluar apa enggak. Kalau kalian bisa lihat ini udah mau keluar, tadi udah gue coba ya. Tapi langsung aja kita lihat lagi. Oke, ini udah normal pompa oli gua. Olinya udah kembali netes. Oke, teman-teman, selesai sudah gua ganti gear pompa oli yang plastik. Jadi sekarang pompa oli gua udah normal lagi ternyata, dan ternyata gua baru sadar sekarang. Dan kenapa gua baru ngebongkar sekarang ya? Dan baru curiga sekarang ini. Jadi ini semua udah terpasang bagian sini. Jadi ya ntar akan gua videoin sih masang-masang ini semua. Jadi masalah satu kita udah terselesaikan tentang pompa oli. Berikutnya adalah gue harus ganti bosing swing arm gue ini. Ini swing arm Bipro, nanti gue akan cari dia samanya sama apa gitu ya. Karena gue belum pernah ganti swing arm aftermarket. Belum pernah ganti bosing swing arm aftermarket ini, teman-teman. Jadi videonya sampai sini dulu, udah mulai gelap juga. Nah, ini lihat oli samping gue masih ada kan? Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini, dan semoga mendapat ilmu dari video kali ini. Dan terima kasih udah support juga channel gua, channel Kodanil. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all, bye bye.